إنه علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا اللهم اللهم إنا نسألك إنا نسألك فهم النبيين فهم النبيين وحفظ المرسلين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة وإلهام الملائكة المقربين المقربين اللهم اللهم فقهنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل التأويل رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقني فهما Amin. Baik, mari kita baca kosakata populer bersama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Min andari ila kebenaran kau seperti ala nabi-Mu tidak mata sehingga di atas tahta di bawah
indah di sisi bainan di antara hawa di sekitar ma'am bersama. Inna sungguh, inna sungguh hanya Anna sungguh, Anna sungguh hanya Laqad sungguh, la'ala semoga Laita andaikan la tiada In jika lau kalau Ida ketika ida apabila Amma adapun Haisu dimanapun Lama ketika Kulama setiap kali Ma intina laisa bukan lam tidak akan illa kecuali rasanain duna selain siwa selain Ahal apakah ayu yang mana aina di mana man siapa mata kapan di mana kenapa berapa kaimana Wadiyahum mereka anta kamu antum kalian ana saya anu kami anu saya anu kami
Darabana kami memohon yang deribu dia memohon yang deribu nama mereka memukul yang deribu kamu memukul tadribuna kalian memukul adribu saya memukul yang deribu kami memukul yang deribu saya memukul adribu kami memukul Nasara sudah menolong yang suruh sedang menolong tolonglah datang suruh jangan menolong Nasron pertolongan Nasirun yang menolong Mansurmu yang ditolong Nusira yang saru Daraba sudah memukul yang deribu sedang memukul indri pukullah jangan memukul Darba pemukulan daribun yang memukul madarubun yang dipukul duriba yunarabu Fataha sudah membuka Yaftahu sedang membuka Iftahu bukalah Lataha jangan membuka Fathan pembukaan Fatihun yang membuka Maftuhun yang dibuka Futihah Yuftahu Sami'ah mendengar Yasma'u sedang mendengar Isma' dengarlah La tasma' jangan mendengar Sam'an pendengaran Sam'un yang mendengar Masmu'un yang didengar Sumi'ah yusma'u Allah sudah mengajar
Yu'allimu sedang ngajar. Alim ajarlah. La tu'allim jangan mengajar. Taliman pengajaran. Mu'allimun yang mengajar. Mu'allamun yang diajar. Ulimah yu'allamu. Afsada sudah merusak. Yufsidu sedang merusak. Afsin rusaklah. La tufsid jangan merusak. Ifsadan merusakkan. Mufsidun yang merusak. Mufsadun yang dirusak. Ufsida yufsadun. Ta'ala sudah berperang. Yuqatilu sedang berperang. Jangan berperang. Kita akan peperangan. Mukatilun yang berperang. Mukatilun yang diperangi. Mukatilun yukatilun. Tadabbaroh sudah memenuhi. Ya tadabbaroh sudah memenuhi. Tadabbaranungi tadabbar jangan memenuhi. Istighfarah
sudah minta ampun. Yastaghfiru sedang minta ampun. Istaghfir minta ampun. Jangan minta ampun. Istighfaran permintaan ampunan. Mustaghfirun yang meminta ampun. Mustaghfirun yang diminta ampun. Mustaghfirun dhanna sudah ya sedang mengira udhunun kirana natadun jangan mengira sudah berkata
sedang berkata, jangan berkata, maulan berkata, ilun yang berkata, maulan yang katakan, kina yukalu khafan yudatakut ya khafu sedang takut khaf takutlah. Jangan takut, khaufan ketakutan, Pendutaan nasi
Yang siyukun yang diyukatan Nusia Yungsa. Oke, cukup. Hey, kita lanjutkan terjemahan kita sampai ayat 200 berapa? 49 ya. Ini pertemuan ke-39 ya. Berarti yang di satu lagi kita selesai. Baik. Ayat 249. Falamma fansala talutu bil junudi qala inna allaha mubtaniikum binahar a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala talutu bil junudi qala inna allaha mubtaniikum binahar. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فشربوا منه إلا قليلا منهم فشربوا منه إلا قليلا. Baik, silakan diterjemahkan dengan sendiri-sendiri. Jangan lihat terjemahan. Kalau ada yang sulit, silakan ditanyakan. Fasola itu dahaba. Pergi. Iya. Asal artinya itu berpisah. Berpisah atau memisahkan. Maksudnya berpisah dari apa? Dari ini ya. Dari kampungnya. Mau berangkat. Bil junud, jundun jamaknya junud. Asal artinya pasukan. 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 Pasukan atau tentara. Mubtaliikum. Mubtali dari kata ibtala, ya betali.
Asalnya akar katanya itu bala, balaya. Bala ya belu balaan. Bala, coba. Bala, mencoba artinya di sini mencoba atau menguji. Mubtalikum menguji kalian. Menguji. Ibtala sudah menguji. Ya betali sedang menguji. Isim fa'ilnya mubtali yang menguji. Nahar apa artinya? Sungai. Sungai. Kalau nahar siang itu? Siang. Ada alifnya? Iya. Oh, hanya besar ya. Hanya panjang. Nah, nahar. Oh. Nahar ada alifnya? Iya. Ya ta'am. Ta'ama ya ta'amu artinya apa? Makan. Makan. Maksudnya makan itu mengkonsumsi di sini ya. Air kan enggak dimakan. Minum. Diminum ya. Oh. Asal artinya ta'ama itu merasakan. Ta'ama ya ta'amu. Merasakan. Ya ta'am. Ya ghatarofa. Nggak tahu. Iqtarofa dari khorofa artinya menciduk. Iqtarofa yaqtarifu menciduk. Menciduk air gitu maksudnya? Iya. Oh. Menciduk air. Ghurfatan. Satu cidukan. Satu. Hmm. Oh, kalau banyak ghurfatain gitu ya. Kalau dua ghurfatain. Ya. Kalau banyak huruf. Huruf. Syariba. Minum. 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 Ya. Ada lagi? Syariba, syaribu, minum. Kolila itu sedikit ya. Kolila sedikit. Sedikit kolil. Balikannya kasir. Oh iya kasir. Banyak. Silakan. Ibu Afif, silakan. Ya Pak Ustadz, dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Falama maka ketika itu ya. Maka ketika itu. Ketika aja. Ketika maka ketika berpisah atau memisahkan Talut bil junudi tadi apa pasukan ya dengan atau dengan pasukannya. Talut nama orang. Iya, Talut nama orang. Qala berarti di sini Talutnya yang berkata ya Pak. Iya. Dia berkata sungguh Allah menguji kalian, sungguh Allah menguji kalian dengan sungai. Maka barang siapa yang meminum dari sungai itu maka bukan mini itu apa ya Ustaz? Lupa. Dariku. Oh, mini dariku dan artinya barang siapa bukan dari golonganku. Bukan dari golongannya Talut. Kalau dia minum sungai berarti dia bukan dari golongannya. Bukan golongan Talut artinya ujiannya gagal. Oh. Jadi kan mereka kan mau ini melawan musuh. Ketika di perjalanan nggak boleh minum sungai dari sungai, ya. Kecuali sedikit. Nah, kalau ada yang minum
banyak maka dia bukan golongan dari Thalut. Artinya dia sudah batal sebagai pasukannya Thalut. Thalut. Waman dan barang siapa dia tidak merasakan air sungai itu ya. Maka sesungguhnya maka sesungguhnya dia dari golonganku iya, atau dari golongannya Thalut. Kecuali orang yang siapa yang apa tadi Iktofal itu menciduk ya menciduk satu cidukan biadihi apa ya Pak Ustadz biadihi dengan bi yat apa yatun tangan tangan ya, oh, tak, ya. dengan tangannya maka mereka meminum darinya dari sungai itu kecuali sedikit di apa di, dari mereka di iya nah santai barakallah jadi nanti ada pasukannya Thalut yang gagal ya artinya di tengah perjalanan melawan Jalut ternyata mereka melanggar larangannya Thalut kan kalian nanti di jalan nggak boleh minum dari sungai ya kecuali sedikit saja ternyata banyak yang dari mereka yang minum dari sungai itu sebenarnya boleh minum tapi satu cidukan dengan tangan aja udah jangan berlebih ya ternyata banyak yang minum banyak kecuali sedikit saja gitu Ustaz Ustaz mini itu berasal dari min dan ni mini gitu ya iya min ya. Dan mini dengan ni betul berarti mini mina itu ya iya kalau mina dari kami mingka dari kamu mingkum dari kalian minhu minhum iya betul mini falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ Baik, silakan. Terjemahkan tanpa lihat terjemahan. Kalau yang ada yang sulit silakan ditanyakan. Walama maka ketika jawaza yujawizu melewati. Melewati. Jawaza sudah melewati. Yujawizu sedang melewati. Tokota. Tokota. Kuwata.
artinya kuwata. Kekuatan. Kekuatan. Ya zunnu. Ya zunnu. Ya zunnu, mengira. Oh, mengira ya. Mengira. Tapi di sini perkiraan yang kuat ya. Perkiraan yang kalau zonna dalam bahasa Arab itu 51% sampai 99%. Oh, jadi dugaan kuat gitu. Dugaan mengira kuat. Tapi dengan kuat. Mulaku itu bertemu. La qayulaki. Qolalladzina fi'ah, fi'ah itu kelompok. Fi'atin. Min jama'atin. Ghalabat mengalahkan. Ghalaba yaghlibu. Qalilatin, Ustaz. Qalilan, sama seperti qalilan tadi. Sedikit. Sedikit. Yang sedikit. Fi'atan. Jama'atan. Kelompok. Walakat kasiratan. Itu pertanyaan ya. Walakat kasiro. Kasiro, kebalikannya qalilah. Yang banyak ya. Dengan izin Allah, wa'ala maafin Allah. Sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Kam di sini artinya banyak ya. Kam yang mana? Kam min fi'atin. Betapa banyak? Betapa banyak. Kan pertanyaan ya Ustaz. Bukan. Oh, berarti bukan berapa, kan? Artinya betapa banyak. Kelompok yang sedikit. Jadi kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak. Dengan izin Allah. Izin Allah. Oke, silakan. Pak Budi, silakan. Falamma maka tatkala jawazahu melewatinya huwa dia dan orang-orang walladzina dan orang-orang amanu beriman ma'ahu bersamanya qalu dia berkata la tokota. Kolu siapa? Kolu tentara. Ya, mereka berkata. Mereka berkata, la janganlah. La tokota. La tokota. Janganlah. Kalau ada la setelahnya isim yang akhirnya fathah, berarti artinya apa? Tidak. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Tiada kekuatan. Lanal yauma. Bagi kami pada hari ini. Bijaluta. Dengan Jalut. Terhadap Jalut. Wajunudihi dan tentaranya. Qolalladzina. Mereka berkata. Alladzina. Orang-orang yang. Yazunnuna. Mereka yakin. Menduga kuat. Annahum. Bahwa mereka.
mulakullahi bertemu Allah kam berapa banyak min dari fi'atin dari golongan atau kelompok koli latin yang sedikit golabat mengalahkan fi'atan kelompok kasiroh yang banyak biiznillah dengan izin Allah wallahu dan Allah ma'asobirin bersama orang-orang yang sabar. Iya, santa barakallah. Jadi ketika Talut ya melewati sungai, hu-hunya kembali ke mana? Sungai. Ke sungai. Falamma jawazahu. Siapa yang melewati ya, yaitu hua kembali ke Talut. Ya, walladzina amanu dan orang-orang yang beriman, maksudnya pasukannya. Mereka berkata, la taqatana al-yawma bi Jalut wa Junudi. Mereka itu sudah apa ya, kalah mental dulu. Orang Talut pasukannya Talut sudah takut. Karena kan sebelumnya kan banyak yang pada mundur kan, pada gagal ya, minum air itu kan. Ya. Akhirnya tinggal sedikit pasukannya Talut. Akhirnya mereka melihat pasukannya Jalut banyak sekali. Mereka bilang, aduh, kita hari ini tidak ada kekuatan untuk melawan Jalut dan pasukannya ini. Kayaknya kita akan kalah nih. Terus ada sebagian dari mereka, pasukannya Talut yang mengatakan, qala alladzina yadhunnun, ya, yaitu mereka yang memiliki praduga kuat, punya keyakinan kuat bahwa mereka akan bertemu Allah, artinya imannya kuat ya. Mereka mengatakan banyak kelompok sedikit yang mengalahkan kelompok yang banyak. Dan Allah sudah ada contohnya. Jadi ya sebelum-sebelumnya sudah ada contohnya. Kelompok sedikit mengalahkan kelompok yang banyak. Dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Baik. Lanjutnya. Ya, ada pertanyaan silakan. Talut dan Jalut itu pada masa kapan ya Pak Ustaz? Pada masa Bani Israel. Nabi Musa? Ada nabi tersendiri, nabi siapa ya? Saya lupa nama nabinya. Tapi sesudah ya. Iya. Ya, ada lagi silakan. Lanjut ya. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh 'alaina sabran wa sabbit aqdamana qalu rabbana afrigh 'alaina sabran wa sabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين ya, silakan diterjemahkan tanpa melihat terjemahan. Buat yang sulit silakan. Barozu artinya zoharu, nampak. Baroza ya beruzu artinya nampak. Zoharu. Dan tentang ini berkata. Proyek.
Afrigh. Afrigh. Afrogha yufrighu. Artinya tuangkanlah. Tuang. Iya, seperti gelas itu dituangin air. Artinya bahasa Arabnya afrogha yufrighu. Tuangkanlah. Tuangkanlah. Afrogha yufrighu afrigh. Tuangkan kesabaran. Aqdam mana? Aqdam, qadamun aqdam artinya kaki-kaki. Langkah. Kaki-kaki. Kaki-kaki. Qurratul qadam itu kan sepak bola. Bola kaki, qurratul qadam, sepak bola maksudnya. Qadam itu kaki. Sabit apa tadi? Sabit. Sabata yusabbitu. Sabit artinya kuatkanlah. Oh, kuatkanlah kakinya, kakinya. Maksudnya biar mereka tidak lari dalam peperangan. Bahasa kiasannya itu kokohkanlah kaki kami, kuatkanlah kaki kami agar tidak lari dalam perang. Tegar. Turunlah kami atas orang-orang kafir. Tolonglah kami atas orang dan ketiga terus udah semua kayaknya ya. Silakan Ibu Neni. Iya Ustaz. Lalu tentaranya mereka berkata ya Allah. Barozu tadi saya lupa apa ya Ustaz? Zoharu. Barozu. Zoharu nampak mereka nampak. Oh, nampak. Oh mereka dulu ya. Walamma dan ketika barozu mereka nampak di Jalut kepada Jalut wa junudihi dan tentaranya qalu mereka berkata Rabbana ya Tuhan kami afrigh alaina tuangkanlah atas kami sabran kesabaran wasabbit dan kuatkanlah Akoda mana kaki-kaki kami wansurna dan tolonglah kami alal qaumil kafirin atas kaum orang-orang kafir. Iya bagus Santi. Ketika sudah berhadapan nih Baruzu ini sudah berhadapan orang-orang Jalut dan Tolut ya sudah berhadapan. Mereka orang-orang Tolut yang beriman ini berdoa Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Baik. Fahazamuhum bi'idznillah. Fahazamuhum bi'idznillah. Wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmah. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Ya, silakan. Hazamu. Hazamu artinya ghalabu sama. Ghalabuhum. Ghalabu. Tadi artinya apa? Ghalaba.
Ghalaba ghalab. Mengalahkan. Mengalahkan. Bagus. Mengalahkan. Maka mereka mengalahkan. Kan. Mereka mengalahkan. Mengerahkan hum, mengarahkan mereka. Mereka yang pertama siapa? Oh, Talut mengalahkan Jalut. Talut, iya. Pasukan Talut mengarahkan pasukan Jalut. Biiznillah. Qatala membunuh ya. Membunuh Daud. Daud di sini Nabi Daud kah? Iya, Nabi Daud. Jadi ini waktu masa Nabi Daud. Iya, ya? Masanya Nabi Daud. Nabi Daud dibunuh berarti. Enggak, membunuh. Daud yang membunuh itu Nabi Daud. Akhirnya dhamma ini berarti subjek. Oh iya. Daud membunuh. Dan Daud membunuh. Kalau akhirnya fathah ini objek. Dibunuh. Qatala Dawudu Jaluta. Daud membunuh Jalut. Kalau subjek didahulukan dari objek. Dan Allah memberikan ya kepadanya. Atahullahu. Nah, kalau di sini objeknya didahulukan dari subjek karena domir. Memberikan raja ini. Daf'u. Daf'u menolak. Dafa'a yadfa'u idfa'. Artinya menolak. Jadi Allah menolak gitu ya. Daf'u ya. Atau juga dafa artinya mendorong. Ba'dhum. Ba'dha artinya apa? Ba'dha. Bagian. Bagian. Maksudnya Allah itu mendorong mereka, orang-orang, sebagian orang kepada sebagian dan lain untuk berperang. Jadi perang itu sebenarnya tujuannya baik. Untuk merusak, mencegah kerusakan di bumi. Itu. Karena kalau apa tidak ada jihad, kalau tidak ada jihad bumi itu bisa rusak. Ya, karena orang-orang kafir maunya seenaknya sendiri kan. Buat kerusakan. Iya. Makanya ada jihad. Jihad itu tujuannya agar menjaga bumi agar tidak rusak. Ya, walaupun jihad itu perang, tapi perang dalam kondisi darurat. Ketika Islam diserang, baru ada jihad. Ya, tapi Islam kalau nggak diserang ya nggak ada jihad, nggak ada peperangan. Nah, yang suka perang kan sebenarnya orang-orang kafir dari zaman dulu. Iya. Penjajah. Iya, penjajah. Dengan adanya jihad, orang-orang kafir jadi takut. Akhirnya kan tidak ada peperangan. Hanya buminya tidak rusak, terjaga. Ya. Ada lagi? Lakin tetapi walakina akan dan tetapi Allah. Zu fadli. Zu apa zu? Sering ini zu. Iya, Pak. Zu pemilik. Pemilik. Fadlin. Karunia. Fadlin karunia atau anugerah. Zu fadlin. Pemilik karunia. Nah, atas kelamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan Daud memeluk jari. Memeluk jari. Ya, udah. Ada yang sulit lagi? Fasadat apa artinya? Fasadat rusak. Rusak, iya. Fasadat artinya rusak. Kalau afsada merusak. La, la artinya apa? La fasadat. Tidak. Sungguh. Sungguh. Pasti atau pasti. Rusak. Pasti rusaklah bumi. Al-mulku apa artinya? Kerajaan. Kerajaan. Al-lama. Mengajarkan. Mengajarkan. Buku Seniatun silakan. Buku Seniatun. Maka mereka mengalahkan dengan izin Allah. Nah, mereka mengalahkan siapa? Mengalahkan Jalut. Jalut. Ya, mereka mengalahkan mereka Jalut. Mereka Jalut. Tolut, mereka Tolut mengalahkan. Mengalahkan Jalut. Jalut, mereka Jalut. Atas izin Allah dan membunuh Daud. Daud membunuh. Daud membunuh Jalut. Dan Allah memberi kerajaan dan hikmah. Memberinya dan kerajaan. Dan mengajarkan dan mengajarkannya. Al-hik. Dari apa yang dia kehendaki dan dia tidak menolak. Walaula dan kalau Allah. Laula, la artinya. La tidak dan, atau bukan. Walaula dan kalaulah tidak dan, kalau bukan. Daf'ullah. Allah menolak. Menolak manusia, sebagian manusia dengan terhadap sebagian yang lain. Sebagian yang lain. Pasti rusaklah bumi. Iya. Dan tetapi Allah pemilik karunia atas semesta alam. Iya, ahsanti. Atas semesta alam. Jadi adanya jihad itu adalah tanda karunia atau anugerah dari Allah. Gitu. Ustaz, ini bagaimana Jalut membunuh Tolut yang membunuh Fahazamu. Jalut dengan Daud ini bagaimana Ustaz? Daud itu kan termasuk golongannya Tolut. Tolut itu kan raja. Nah, Daud itu nabi di zaman itu. Ya. Jadi Tolut itu diangkat jadi raja. Nabi Daud juga sebenarnya raja juga, nabi dan raja. Nah, cuma ini Tolut diangkat sebagai raja atau pimpinan perang, panglima perang. Nah, ketika perang, Daud juga ikut. Nabi Daud juga ikut perang. Nah, ketika sudah perang, Daud membunuh Jalut, pimpinan orang-orang kafir itu. Ya. Iya. Terus yang diberi kerajaan itu Talutnya atau Nabi Daud? Ya, Nabi Daud juga diberikan, Talut juga diberikan. Dan Allah memberikan kerajaan itu ya. Iya, dua-duanya diberi kerajaan. Oke. Ada lagi? Lanjut ya. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq.
Apa? Tilka ayatullahi wa innaka laminal mursalin. Tilka itu. Natlu apa? Natlu itu apa? Natlu dari kata tala yatlu. Yatlu. Tala sudah membaca. Baca. Yatlu sedang membaca. Tilawah. Tala yatlu tilawatan. Baca. Mursalin. Mursal, arsala yursilu mursal. Rasul, utusan. Rasul, iya. Yang diutus. Yang di. Maksudnya utusan. Ustaz, kalau ini natluha berarti kami membaca, membaca ayat-ayat Allah atas kamu. Ha itu hanya ayat. Hanya kami Allah membaca ayat-ayat itu atas kamu Muhammad. Alaika. Alaika. Kak siapa di sini? Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kami membacakannya di sini menggunakan na karena Allah menyampaikan wahyunya melalui perantara Jibril, malaikat Jibril. Ya, ketika Allah menggunakan kami menunjukkan bahwa Allah melibatkan makhluknya. Gitu. Karena wahyu itu kan melalui perantara Jibril. Gitu. Al-mursalin dari arsala yursilu, isim maf'ulnya mursal, yang diutus mursalun. Arsala sudah mengutus, yursilu sedang mengutus. Arsil utus lana tursil, jangan utus. Irsalan pengutusan, mursilun yang mengutus. Mursalun yang diutus. Ursila yursalun. Ini maksudnya Allah bicara kepada Nabi Muhammad begitu ya? Iya, maksudnya. Betul. Betul. Baik, silakan. Yang belum, Ibu Yeni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka itulah
ayatullah, ayat-ayat Allah, natluha, kami bacakan, alaika, kami membacakannya ayat-ayat Allah. Alaika kepadamu Nabi Muhammad bilhaq dengan benar. Wa innaka dan sungguh engkau laminal mursalin benar-benar sebagai utusan seorang rasul. Ya, termasuk dari utusan-utusan. Sebagian dari utusan-utusan. Baik. Ahsanti barakallah. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Pak Ustadz, mengenai yang tadi doa Rabbana Afrik alaina itu Pak Ustadz, itu apakah hanya pada waktu berperang atau boleh dibaca di kondisi misalnya kita berhadapan dengan situasi yang sulit atau bagaimana? Ya, ketika kondisi sekarang juga boleh, dalam kondisi seumpama kita diserang secara non fisik gitu boleh itu. Oh, ya, iya. Tapi ini doa untuk orang kafir. Oh, kalau doa untuk orang kafir. Orang kafir ya. Mangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, coba kita baca durusul lughah ya. Terakhir sampai mana? Durusul lughahnya. Durusul lughah al-arabiyyah. Pelajaran ke? Halaman 23. 23. Sekarang 24. Ya, oke. Okay. Al-baitu minal baiti ya. Baik, silakan dilihat di layar. Sudah nampak belum? Belum. Sudah. Silakan diikuti al-baitu. Al-baitu. Minal baiti. Minal baiti. Al-masjidu. Al-masjidu. Ilal masjidi. Ilal masjidi. Ya, apa artinya al-baitu? Rumah. Rumah itu ada al-nya jadi sudah tertentu. Minal baiti. Dari rumah itu. Min artinya dari. Minal baiti. Kalau ada huruf jar di antaranya min, maka setelahnya akhirnya kasrah. Al baitu jadi al baiti. Ya. Al masjidu. Artinya masjid itu. Ilal masjidi. Ke masjid itu. Baik. Dari masjid itu. Ke. Min aina anta, silakan. Min aina anta? Ana minal yabani. Wa min aina ammarun? Huwa minas sini. Wa min aina hamidun? Huwa minal hindi. Aina Abbasun?
Aina Abbasun Khoroja. Khoroja. Aina dhahaba? Aina dhahaba? Dhahaba ila al-mudiri. Dhahaba ila al-mudiri. Wa aina dhahaba Aliyun? Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ila al-mirhadi. Dhahaba ila al-mirhadi. Oke, okay. Min aina anta? Apa artinya? Dari mana kamu? Dari mana kamu? Ana minal yabani. Saya dari Jepang. Jepang. Al-yaban artinya Jepang. Wa min aina Ammarun? Dan dari mana Ammar? Dari mana Ammar? Huwa min as-sini. Dia dari Cina. Cina. Wa min aina Hamidun? Dan dari mana Hamid? Huwa minal Hindi. Dia dari India. India. Aina Abbasun? Di mana Abbas? Kharaja. Keluar. Aina dhahaba? Aina pergi? Kemana pergi? Dhahaba ilal mudiri. Pergi ke dia pergi apa? Ke kepala sekolah. Kepala sekolah. Mudir, kepala sekolah. Mudir. Mm-mm. Wa aina dhahaba Aliyun? Dan kemana pergi Ali? Ya, dan kemana perginya Ali? Dhahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Toilet. Pergi ke toilet. Ya, bagus. Mirhad itu toilet. Tamarin, latihan-latihan. Coba. Ajib anil as'ilati al-atiyati. Artinya apa? Ajib jawab. Anil pertanyaan di bawah. Jawablah ajib. Ajaba yujibu ajib. Jawablah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Min aina anta? Ana min duri. Ana min Yabani. Ana min Indonesia. Ana min Yaban. Anta min al-Filipin? La. Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Indonesia. Man min as-sini? Man min as-sini? Man min as-sini? Siapa yang dari Cina? Siapa yang dari Cina? Ammar. Lee Kuan Yew. Di atas tadi. Ammar. Ammarun minas. Ammarun sini. Ammarun minas sini. Min aina Hamidun? Dari mana Hamid? Dari mana Hamid? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Dia dari Hindi. Dia dari India. Min aina Abbasun? Aina zahabu? Kemana Abbas tadi? Merempat. Merlima. Min aina zahaba Abbasun? Kharaja. 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 Aina dhahaba Aliyun? Dhahaba Aliyun ilal mudiri? Apakah? Apakah Ali ke kepala sekolah? Dari kepala sekolah. Apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Naam. Ali. Naam. Dhahaba Aliyun ilal mudiri. Dhahaba Aliyun ilal mudiri. Iqra waktu ma'adobti awakhiril kalimat. Bacalah. Bacalah. Bacalah beserta harokati akhir kata. Ya, harokati akhir katanya. Silakan Ibu. Ibu Pak Budi, silakan. Iqra wa tarjim. Al-ghurfata. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Artinya? Minal ghurfati. Di terjemahkan. Al-ghurfatu kamar.
Kamar itu. Kamar itu. Minal ghurfati, dari kamar itu. Iya. Minal hamami. Hamami. Minal hamami, dari hamam itu. Kamar mandi itu. Kamar mandi. Al-mirhadi. Al-mirhadu. Al-mirhadu. Toilet. Ilal-mirhadi. Dari toilet. Ila. Ilal-mirhadi. 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 Dari toilet. Ila ke toilet. Ke toilet itu. Ke toilet itu. Al-yabani. Al-yabanu. Ya. Jepang. Ya. Al-filipinu. Filipin. Ya. Minal Hindi, dari India. Ilasini, ke Cina. Iya, ahsanta. Iqra waktu, tafadhal iqra, Ibu Neni. Iqra wa tarjim. Saya cuma bisa nomor satu, Ustaz. Min aina Fatimah, dari mana tuh. Fatimah? Min aina Fatimah tuh. Oh, Fatimatu. Min aina Fatimatu? Hiya min Hindi. Dia dari India. Minal Hindi. Oh, minal Hindi. Al-nya dibaca. Hiya, hiya minal Hindi. Dia dari India. Nah. Kharajal mudarrisu. Mudarrisu. Keluar sekolah. Nah, al-mudarris. Apa maksud? Al-mudarrisu guru. Guru itu keluar. Guru keluar dari fasli, dari kelas. Wazahaba dan. Zahaba go. Pergi. Ke mu. Apa al, itu Ustaz? Ilal mudiri. Oh, kepala ruang kepala sekolah. Ke kepala sekolah. Pergi ke kepala sekolah. Iya. Terus. Zahaba pergi atajar atajiru. Oh, pedagang? Pedagang, ya. Atajiru pedagang. Pedagang pergi ila ke daka apa itu? Adukani. Adukani? Saya enggak tahu. Toko. Ke toko. Pedagang. Pedagang itu pergi ke toko. Iya. Karena toko. Kharaja keluar Hamidun. Hamid keluar min al-ghurafah dari. Min al-ghurfati. Ghurfati apa, Ustaz? Kamar. Hamid keluar dari kamar. Wazahaba dan pergi ke kamar mandi. Hamid pergi dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Hamid keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Iya. Terus ahsanti. Berikutnya nomor 5. Tafadhal Ibu Afif. Nomor 5, tafadhali. Iqra'i wa tarjimi. Baca dan terjemahkanlah. Bu Afif, silakan. Mana nih? Ada. Silakan Ibu Yeni. Min kharaj. Man kharaja. Kharaj man kharaja min al-fasli.
Siapa yang keluar dari kelas? Kharaja kharajal talibu minal madrasati wa zahaba ilal suki. Keluar murid dari sekolah dan pergi ke pasar. Ya. Hodi jatuh minal sini. Wa kholidun minal yabani. Hadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Iya, bagus. Ahsanti. Do fil farafi mayali harfa jarin munasiban. Letakkan titik-titik di bawah huruf jar yang cocok. Iya. Silakan tafadhol. Silakan Pak Budi, silakan. Pak Budi, silakan. Min harajan. Man. Nomor satu. Alkitabu titik-titik. Alkitabu alal maktab. Alal maktabi, ya. Artinya? Buku itu di atas meja. Iya, bagus. Terus. Talibu minal fasli. Artinya? Guru itu di dalam kelas. Minal fasli. Fi apa min? Fil fasli berarti. Talibu fil fasli. Zahaba Hamidu. Zahaba Hamidun. Ilal jama'ah. Jami'ah. Ilal jami'ah. Jami'ah itu kampus atau universitas. Hamid pergi ilal jami'ah. Ke kampus. Iya, bagus. Terus. Rajal mati mudiru fil madrasa ilal madrasa minal madrasa kharajal keluar mudiru guru itu keluar dari itu di dalam minal madrasah dari sekolah. Iya, bagus. Terus zahaba Muhammadun minasin. Iya. Muhammad pergi ke Cina. Iya. Pergi ilasin minasin ilal yabani. Ilal yabani. Ilal yabani. Ya. Artinya Muhammad pergi Cina ke Yaban. Dari Cina ke Jepang. Iya, bagus. Baik, al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Al-madrasah, artinya apa? Sekolah. Al-faslu. Kelas. Al-hammamu. Kamar mandi. Al-mirhadu. Toilet. Al-madbahu. Dapur. Al-ghurfatu. Kamar. Al-jami'atu. Kampus atau universitas. As-suku. Kamar mandi. Pasar.
Pasar Alia Banu. Jepang. Jepang. Asinu. Cina. Al Hindu. Kampus. Iya. India. Al Filipino. Filipina. Filipina. Al Mudiru. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Dahaba. Pergi. Pergi. Khoroja. Keluar. Keluar. Ahsantum. Ada pertanyaan? Ya. Ini huruful jar. Fi, ala, min, ila. Di antaranya ini. Keluar. Ustaz, tanya juga. Yang contohnya 25 ini, halaman 25 ini ya, Ustaz. Itu kalau nomor 3, zahabat tajiru ilat dukani. Ini kalau zahaba, kita langsung zahabat tajiru atau zahabat tajiru? Zahabat, harusnya langsung. Zahabat tajiru. Harusnya langsung. Berarti ilat dukani gitu ya? Iya, ilat dukani. Betul. Karena hamzah wasol. Jadi langsung. Ya, zahabat. Zahabat tajiru ila tukani kharajal mudarrisu minal fasli wa zahaba ilal mudiri gitu. Baik, ada lagi? Cukup. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.